Ya, saudaraku, sekarang itu tanggal 22 April ya. Alhamdulillah, Imai lahiran. Anaknya baru keluar dua, kayaknya sih dari bentuk perutnya itu masih besar. Kiraan sekitar, kalau Mai rata-rata dia tuh ngelahirin tuh sekitar 4 ekor. Ya, ini baru keluar dua. Ya, mudah-mudahan semua selamat. Tadi aku lihat tuh warnanya hitam semua. Mudah-mudahan tuh benar-benar hitam ya. Tapi kalau masih hitam gini tuh belum bisa diprediksi warna yang sebenarnya gitu. Biasanya keluarnya hitam, tapi lama-lama jadi keabu-abuan. Kecuali kalau memang dia kayak si coraknya si Mai ini torti, atau mungkin yang belang dari kecil udah kelihatan. Kalau ini tadi aku lihat dari muka-mukanya juga hitam. Ya, nambah lagi juga. Oh ya saudaraku, jadi semisalkan kalian beruntung nih ya dapat menemani kucing kalian lahiran, sebisa mungkin buat dia tuh nyaman ya, dengan mengelus-ngelus seperti ini mungkin ya, agar dia merasa nyaman, tenang. Ini kayaknya mau keluar lagi deh. Ayo Mas. Keluar lagi satu ya saudaraku. Jadi totalnya udah tiga, tapi ari-arinya dia masih nyangkut. Jadi nanti kalau udah keluar ari-arinya tuh biasanya sama induknya langsung dimakan. Sekalian ini aku mau jawab ya, kenapa kucing kalau habis lahiran tuh kurus ya, karena dia habis nular satu mengeluarkan banyak tenaga, yang kedua karena dia nyusuin ya, karena dia nyusuin otomatis badannya bakal berkurang ya. Untuk itu buat saudaraku yang mungkin punya budget lebih, kalian bisa kasih vitamin, makanan yang berkualitas bagus, istilahnya kan gitu ya. Biasanya sih si Mai 4 anaknya. Kalau yang jijik jangan nonton dia. Jadi ari-arinya. Ini Mai. Ini. Prosesnya saudaraku. Jadi diputus terus untuk ari-arinya itu sama induknya dimakan. Guys.
saudaraku ya. Jadi ari-arinya udah dimakan nih, habis. Ini tadi yang baru dilahir itu. Makanya pada nyari susu induknya. Ya, jadi saudaraku, untuk ciri-ciri induk yang care sama anaknya, yang bisa merawat anaknya, itu biasanya kalau baru lahiran itu mereka bakal mandiin dengan cara dijilatin seperti itu ya. Jadi ada kalanya seorang induk kucing dia nggak bisa menerima kehadiran anaknya, itu ada semacam kayak baby blues ya. Mereka di si induk tuh nyuekin anaknya, kayak kejadiannya si Tini. Tini kan ke tanggal 21 kemarin itu kan lahiran ya. Jadi aku juga nggak tahu kalau si Tini itu kan hamil. Cuman memang perutnya nggak sebesar kayak kucing hamil gitu kan, sama kayak si Tina dulu. Nah habis itu anaknya dibiarin gitu. Memang untuk ari-ari dimakan, cuman untuk anaknya dibiarin. Kalau si Mai, bisa kalian lihat ya saudaraku, si Mai itu care sama anaknya. Jadi memang dijilatin, terus disusuin gitu. Kalau kayak si Tini kemarin, ya enggak, udah dibiarin aja gitu. Makanya aku pindahin ke Pipi. Jadi si Pipi jadi induk susuan untuk si anaknya Tini ya. Ya saudaraku, semisal untuk saudaraku kucingnya tuh lahiran ya, kalau usahakan sebelum melahirkan, misalkan saudaraku punya satu kucing di saat posisinya lagi hamil, usahakan saudaraku tuh udah menyiapkan kandang ya, seperti yang sudah saya jelaskan yang dulu-dulu, video saya yang dulu-dulu ya. Kucing itu punya insting untuk memindahkan anaknya tuh ke tempat yang gelap, tempat yang susah dijangkau oleh manusia. Makanya kenapa kucing-kucingku aku kandangin di saat lahiran seperti ini. Ya takutnya nanti di saat kita ditinggal atau kemana, tiba-tiba dia sudah nggak ada sama anak-anaknya, dipindahin kemana, kita juga yang susah gitu kan. Makanya sediakan kandang, awas. Kalau bisa seperti kayak saya sekarang gini ya, rezeki bisa nungguin mereka hamil, bisa mungkin tungguin ya. Bikin merekanya, bikin kucing kamu nyaman agar untuk proses kelahirannya juga lancar. Habis itu biar juga bisa mantau keadaan anaknya. Takutnya kita nggak tahu ya. Insting seorang induk kan lebih ini ya. Maksudnya dalam artian ada anaknya yang cacat atau apa bisa dimakan kayak si Tini kemarin. Sebenarnya anak ini kan ada dua, cuman yang satu itu jaraknya berapa jam lama deh pokoknya. Habis itu yang satu aku selamatin bisa gabung sama si Pipi, tapi yang satu nggak terselamatkan karena dimakan sama si Pipi. Gelap ya, emaknya warnanya gelap, anaknya hitam-hitam. Coba dinyalain lampunya. Nah, ini jadi pada nyusu. Ini jadi pada nyusu. Alhamdulillah. Ini kayaknya masih ada nih di perutnya si Mai ini. Biasa aja Mai, mukanya Mai. AMA. Nah saudaraku, jadi pada saat lahiran itu kan aku jelasin ya, aku tadi lupa, induk itu pasti akan makan ari-ari anaknya ya, karena itu kan sumber makanan anaknya di saat dijanin di dalam perut ya. Jadi itu memang sari-sari makanan, jadi insting induk pasti bakal makan ari-ari itu untuk menambah staminanya. Otomatis kalau hewan mungkin ya, di saat dia melahirkan otomatis dia mengeluarkan banyak tenaga, energi ya. Jadi untuk menambah atau mengembalikan
ininya tadi, tenaganya tadi, mereka makan ari-ari anaknya. Saudaraku kayaknya Sima mau ngelahirin anaknya lagi ya, ngeluarin anaknya lagi. Dia tadi ngedun-ngedun. Tuh udah keluar. Ayo mari sayang, ayo Mai, bisa Mai bisa, ayo Mai, ayo ya, alhamdulillah, saudaraku. Jadi tadi aku bantuin ya, si Mainnya takutnya nanti anaknya nggak ketolong karena ini kena air ketubannya. Alhamdulillah saudaraku nambah lagi, yang ini warnanya oranye. Itu masih berapa lagi di perut lumayan ya Allah, rezeki. Masya Allah. Ini udah ya kelihatan tandanya. Ekornya udah, ini dia. Bengkok. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Tapi nanti kayaknya agak-agak keputihan kayak si Alex.